selesaikan, Ci. Baru tadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku semua. Alhamdulillah ya, jumpa lagi kita. Hari ini Pak Cik nggak ikut karena seperti biasa masih ada urusan. Jadi kita berangkatnya sama kawan-kawan di kampung, saudara, ayah, begitulah. Ini baru sampai karena perjalanan kita cukup jauh, jadi istirahat dulu sambil memanaskan air. Baru memancing kalau kawan-kawan udah mulai memancing. Jadi kita pasang tungku dulu. Jadi begitu saudara ya, kalau udah sampai ke sini rasanya mau mengopi. Mengopi sambil memancing. Itu nanti nih. Jadi brondol sawit ini yang udah busuk ya, banyak apinya saudara. Jangan pening kalau nggak ada kayu bakar. Kalau kita di dekat kebun sawit, cari aja sawit busuk nih. Ini ayo honcu ya. Amin namanya nih. Nih tuh ada sama abang saya di sana. Oh, mantul. Langsung kan. Jadi empat orang kita ya. Udah pada mancing. Ini saudara. Kecil baru. Oke lah, kita memancing pula dulu saudara. Pak main jangkrik tu. Itu apa ni? Kita lihat ni. Mulu kak dia kok ha? Mulai kak saudara ha? Sudah bergetar. Nyopi. Gila. Pasak lagi. Kau yang lain. Kompan dan kamu lari bagi kau. Ini juga. Godang juga dah. Mat, bila awak dulu menariknya. Oh. Ada pakai baik itu. Mari minum saudara, minum. Minum dulu baru mancing ya. Saya belum mancing nih. Terbalik. Wah. Ini leo yang cuba coklat nih. Ini layu. Tapi capek tampak itu. Ini agak PR apa nih? Buat mie. Aduh, kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa sih lagi? Panggilan apa? Cukup soang. Gimana sih lagi? Nasi ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pindah dalam kuncung ada. Masuk kena. Subahan dah. Subahan main main doh. Pas dalam plastik ai. Soketnya deden. Yo, kira paling ni. Ini apa ni? Memancing lagi. Habis minum mancing kan. Kita dulu yang makan. Thank you.
poin. Ha! Mantul. Geser dulu saudara, karena belum ada poin di situ. Tiga poin saudara-saudaraku. Tiga poin. 3-0. Makan. Trik juga akhirnya saudara ya. Ya lumayan. Kurang banget. Trik lagi saudara. Ha! Wow, tambah besar. Mantul, ha. Hampir-hampir dapat ayah tuanya saudara ya. 5-0 saudara. Ini ayah oncunya ini. Nih. Mantul. Dapat lagi saudara. Ha! Bengkok jorannya saudara, bengkok. Masih seperti yang tadi. Itu nggak betul lagi tuh. Aduh, mantul ya. Doakan supaya banyak. Kan. Aduh, dapat lagi saudara. Aduh, lepas lagi. Aduh, sayang saudara ya. Lepas lagi. Itu bisa kenapa punya enggak jauh nih, Bang. Aduh, encu. Mendapat encu. Mendapat lagi. Aduh, saudara-saudara. Macam mana ini, saudara? Terpaksa kita ini menyerang, saudara. Lanjutkan. Komunis, komunis. Halo, bro. Bro, biar aduh. Apa tu? MG tangkap. Tangkap merah ya. Mana dapat? Tarik. Kiting saudara-saudara. Aduh, hai. Mantul, ayah tuanya langsung. Aduh, ha. Babon saudara, babonnya langsung. Langsung saudara-saudara. Oke, mantul, hati-hati duri, berduri ya. Oke. Itu bisa untuk apa itu? Standar motor. Sengat ini kan. Begitu saudara. Alhamdulillah ini ikan yang mau kita bakar ya. Jadi kita mencari keting ini untuk dimasak. Nih. Dan semoga ada nanti strike pancing besar kita. Kita tunggu nanti sampai malam lah, sampai agak malam ya. Apinya.
Nah, ni trek. Kedengaran suaranya di sini. Angkat. Wah. Aduh, babonnya saudara, ha. Niniknya. Ah, bau. Niniknya. Keting saudara ya, keting niniknya ini. Alhamdulillah. Lanjutkan. Ah, jadi kita tinggal memasak apa lagi nih? Mie instan ya. Matang ini saudara, nggak pernah masuk api ini. Jatuh, tersipi baru. Ada lagi. Awak dah lucu ni. Mana masalah? Nyalam dulu kak. Bukan itu saja. Ah, masuk. Tinggal tinggal menyantap kita ya. Nah, ini keting bakar nih. Ini nasi sambal. Ini sambal, sambal ikan. Ini mie instan. Ini pop ya. Aduh, jadi ini kita bawa nasi dari rumah. Tinggal memasak sampai ke sini. Oke, saudaraku, kita tinggal menyantap ya. Mari kita makan yang jauh, yang dekat berapat. Tapi beginilah keadaannya, ha. Langsung apanya? Centong apa namanya ini? Centong. Payah lagi buka joyang ni. Main buka ni. Menteri pernah membuka joyang lah. Di siku dah pula di sebuah lah ya kan. Lebih dulu. Mari semua. Oh, bunyi lain tu. Banyak lah. Sebuah lah. Itu yang diambil. Ikut nendam tak cakap apa? Tidak. Aku bawa. Ah, lain pula sininya. Dia yang tua. Itu yang buat tak. Iya. Anda kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalah belado ya? Ulah. Hah? Ulah. Iko? Ulah ya. Ulah ya. Coba kau. Tuan-tuan belah dulu. Yuk, mari makan. Untuk kesangin lagi dulu. Untuk kesangin lagi. Amin dulu ya. Masam duit mana nih? Oke saudara, makan bersama saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Masak pun apa tuh pokoknya. Mantap. Babon. Itu kan masal. Oke. Mulai matul lah. Tempat dan siku memang mulai itu. Munci. 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 Apa pun abang? Tenggi, Pak B. Apa tenggi? Ya, teh. Kau dia, ya, eh. Baik kuai nak sarang tu nang pasang.
sikit pagi mau panen itu. Gas senju. Tambah-tambah habis. Masuk buat suang lagi tu habis boleh buat. Sudahlah. Amalah. Ayuh. Kau dah tu boleh dah ambil. Itu nya. Berandalin jatuh. Iku muak lah apa ni. Eh, gundah aman ini. Gas aman. Gas aman. Dua ibu yang tinggal gundah. Hah? Dua. Di mana? Di jalan. Tengah jalan. Lokek jalan. Jalan di bawah laban nak. Itu lebih orang nak main. Anak cakun di situ nak. Tak. Boleh lah. Jalan minyak je minyak. Bisa orang. Yang pentas semua pun sekali. Tak nak. Tekan selagi. Ujung selalu si murum adiknya pun habis lagi. Di iklannya bapak yang masak si muntak. Cik. Ya. Tinggal lauk apa tu? Dia yang ada ambil dah. Ha? Ambil lah. Tunggu dulu nak. Tunggu dulu. Oh. Apa? Dia yang muda. Nak habis ni punya benda habis. Dua. Apa ni dua? Ha? Ini dia kedua. Asyik itu dia patut. Untuk ini, lebih nanti. Tajam dah. Mungkin tidak pelawu lah. Kan yang akan ni. Pinang ramai ke masuk berah? Pak Subar. Amun dah. Sebenarnya dia punya. Tolak dulu gila. Ibu rumahnya dia pergi. Haa, macam ni je. Kau cakap aku di mana. Macam semata kan dia. Oh lah. Permi lalu kan. Campak malam lalu juga.
kurang cocok airnya sama pancing besar ya, keruh. Oke, saudaraku, sebelum kita berangkat memancing, disinilah kita biasa minum ya. Warung agak sepi lah tempatnya. Menghindar kenapa juga ini? Kebisingan kalau di pinggir jalan, ribut, nggak tenang, saudara ya. Jadi kita cari tempat yang tenang nih. Alhamdulillah saudaraku, semalam kita memancing, tadi malam maksudnya, enggak ikut pacik karena banyak urusan. Nah, ini pacik lagi kita panggil ke sini supaya minum bersama. Ini letak warung ini di kampung saya. Jadi urusannya udah selesai kan, Cik? Udah selesai tadi, Bang. Baru tadi selesainya. Nah, itu pun ada pula kemalangan di kampung saya lagi. Udah 4 orang dalam 2 minggu ini. Jadi seperti biasa, mungkin pengajiannya 3 malam pula berturut-turut. Jadi kalau untuk ke pondoknya belum bisa lagi. Sebab mana mungkin kita tinggal di kampung sementara orang rami pengajian. Itu saja diundur lagi 3 hari ke depan baru kita ke pondok. Kalau di sini 3.000 satu potong. Belah kecil 3.000. Ada sedikit lagi yang perlu kami sampaikan, terkhusus bagi yang mengasih sumbangan patungan untuk paci. Untuk saudara-saudaraku yang di Indonesia, terima kasih banyak. Enggak bisa saya jelaskan lagi berapa detailnya. Memang pertinggalnya ada, tapi kalau semua mungkin udah nggak lengkap ya, sebab datangnya uang itu ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang pokoknya begitulah, nggak sekali datang. Oh gitu ya, Bang ya. Jadi untuk yang pertama, uang yang dikasih dari yang jumlah besarnya lebih 5 juta. 5.700.000, 600.000, pokoknya segitulah. Bagi yang mengasih dari tanah seberang Malaysia, yang pertama mengasih 2 juta, satu lagi makcik mengasih 1 juta, sudah saya kasihkan. Tapi masih disimpan, Bang. Iya. Jadi uang yang saya kasihkan itu sekitar 4 juta. 4 juta baru ya, Cik? Iya, 4 juta. Adapun sisanya disimpan Pak Cik ini untuk belanjanya nanti setelah menikah. Iya, betul. Saya sarankan begitu juga. Sebab saudara-saudari di sana yang mengasih uang untuk pernikahan. Iya, makanya saya disimpan dulu kan? Iya. Kalau seharusnya udah menikah ini. Tapi lantaran ditunda itu lama jadinya. Iya. Tapi jam kabulnya, Bang, tanggal 8. Oh, tanggal 8 bulan 8, iya, ijab kabul. Iya, ijab kabul. Kenduri berdoanya tanggal 15. Tanggal 15. Begitu. Tanggal 8 rupanya ijab kabul ya, saudaraku. Jadi kalau pernikahan itu nanti kalau diperbolehkan, kalau dikasih izin sama pihak perempuan, akan kita videoin. Kita bikin video. Iya, betul. Supaya saudara-saudariku di sana melihat. Iya, betul. Itu Cik ya. Iya, Bang. Jadi untuk dari saat sekarang ditanya-tanya juga lah dulu pihak perempuan tuh, kalau boleh nanti abang tuh merekam supaya kita abadikan di dalam video. Ditanya-tanya juga kan? Iya, betul, Bang. Jadi makanya saya jelaskan begini supaya jelas aja, saudaraku. Supaya jangan ada yang salah paham nanti uangnya kemana kan? Iya, betul. Ini saya kasihkan. Tapi apa yang perlu nanti, misalnya pajak ini kehabisan uang, misal kan urusan masih ada, saya kasih juga sama dia. Gitu. Jadi alhamdulillah
insya Allah uangnya akan tepat pada sasaran. Nah, begitu. Terima kasih banyak. Iya. Bagi ibu ataupun bapak ataupun saudara ya. Saudara-saudari di sana ya, Ji. Iya, betul. Yang jelasnya semoga kita sehat selalu, murah rezeki selalu, lancar urusan. Lancar urusan semua di sana. Amin amin ya robbal alamin. Jadi begitulah dulu saudaraku, untuk penjelasannya mungkin sudah jelas ya. Kalaupun ada yang ingin bertanya, bagi yang ada nomor WA saya di sana, chat aja saya, hubungi saya supaya jelas. Yang jelas itulah saya ulangi sekali lagi, ijab kabulnya tanggal 8, acara resepsinya atau berdoa tanggal 15 bulan Agustus. Alasannya yang mau menikah di kampung pihak perempuan tuh memang banyak. Banyak, Bang. Nomor 7-nya apa, Cik, ini? Iya, nomor 7. Jadi disusun-disusun dapatlah tanggal segitu baru bisa menikah. Oke, saudaraku, terima kasih doa dan dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik pintu alang. Mantul. Mantul.